Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton. Selamat datang ya di channel saya bersama saya Aris. Baiklah, untuk video kali ini kita bakal lanjut lagi ya gameplay dari Code Vein. Kita langsung aja continue. Kita bakal lanjutin yang kemarin ya. Di video kemarin kita udah nyelesain di area yang itu ada pasirnya tuh namanya lupa namanya aku. Terus di sana ada kayak tempat teleport buat ke area selanjutnya ya. Oke, kemarin kita berada di sini ya. Aku terakhir kali di sini sih. Objektif kita adalah kita coba cek dulu ya. Kita balik lagi ke Crow of Sand. Yang dimana setelah kita kemarin mengalahkan bosnya ya, suksesor. Terus di depan kita ada muncul itu kayak teleport baru. Oke, kita berarti balik lagi ke sini ya, Crow of Sand. Oke, itu di depan sana ada. Kita bakal teleport ke kastil di depan sana kayaknya sih. Oke, move to the correspondent point. Yes. Oke, ini area seperti apa nih sekarang? Creep Spear ya. Sōtoku no toride to kiite tan dakedo na. Ini musuhan. Mati dong. Kono takasa de ochita ra sasuga ni tasukaranai ka. Oh, itu ada yang berdiri di tengah-tengah. Langsung ini. Dia buat kayak gitu. Aduh, tepatnya kayak gini lagi. Pusing nih kalau atas bawah kayak gini. Ini ada tangga aja. Ini nyebelin banget nih kalau kayak verticality-nya banyak banget. Ini bikin tersesat nih. Oke, kita kesini ya. Kita harus sambil diapalin juga nih jalannya. Soalnya tingkat-tingkatan lagi ini nih. Ini kayak kayak Temple of the Sacred Blood ya, bikin bingung. Kita harus satu-satu lawannya. Ini ada tuas kita. Oh, buat nurunin tangga ya. Mau tewas weh. Mundur dulu. Ada yang nembak-nembak laser, kita bunuh dulu, bikin repot aja. Oke,
Bawah jurang ternyata. Saya harus ke sini berarti. Kita harus sambil ngeliatin bagian bawahnya ya. Oh, ada regen extension. Bagus, kita langsung pakai ya. Regen extension. Gak ada apa-apa ternyata di sini. Dia manggil teman-temannya. Oke, ini ada tuas di tengah-tengah buat. Oh, ini. Yeah, kebuka ya pintunya ya. Kita coba ke sini dulu. Oh, nggak ada apa-apa di sini. Kita cuma ambil buat kayak fragmen gitu yang tadi ya. Oke, kita berarti ke pintu yang baru kebuka tadi. Ini ada. Oh, nggak ada. Kita sambil lihat-lihat bagian bawah ini ya. Siapa tuh ada jalan lagi. Biasanya tuh ada jalan-jalan nyempil di bagian bawah itu. Oke, ini ada pintu lagi. Kita buka semua aja ya. Ini ada ntar kita buka dulu ini. The door is open. Buset, gue kesasar jauh banget. Terus kemana? Matero, ima iku. Oh, ini map bagus. Oh, kita balik ke tempat tadi ya, tempat yang awal nih. Kita berarti bisa nge-save ya kayaknya. Kita level up dulu nggak ya? Ya deh, level up dulu aja deh. Poin kita udah lumayan banyak soalnya nih. Kalau kita tewas hilang semua, kan? Oke, kita level up. Satu doang bisanya. Oh,
Oke, kita langsung ke sini ya. Kan kita langsung sampai di atas nih. Ini soalnya kan kayak jalur terobosan gitu ya. Jalur pintas. Kita tinggal lanjutin lagi yang tadi, ke tempat yang tadi. Ini juga ada. Oh, ada dua musuh di sini. Ada dua musuh ya? Tadi ada satu lagi perasaan. Oh, ini dia. Ternyata pintunya masih ditutup ya. Kita harus cari switch buat buka ini nih pintu. Oh, ini dia di tengah-tengah ternyata. Itu ada musuh banyak lagi. Oh, kita beresin yang kurcaci aja. Ya pomo yang gede. Ah, ya kamu defeated. Mati sama dia ya kamu, kurang ajar. Bloodstained key. Oke, ini buat mana nih? Oke, di depan kayaknya ada pintu yang dikunci. Oh iya, buat sini kali ya, bloodstained key. Oh iya. Ini ada dua jalur nih. Kita pilih mana? Harusnya sini sih jalur yang benar. Kita berarti coba ke atas sini dulu ya. Oh, ini bagus, ada tempat save. Wind Titanium. Ini bukan, aku pikir tempat save, bukan ya? Buset ya. Tewas bro, nggak ada sendirian, gue dikeroyok. Lagian bisa-bisanya sih yang mau mati sama monster cat sungguh kayak tadi ya. Kita butuh apa ya? Kita jangan sampai mati nih buat ngambil poin yang tadi jatuh ya.
Kita tadi lewat sini kan ya? Oh ya bener. Ini nih nyebelin nih. Ah, mati. Udah mati gini mati. Tadi ya mau mati sialan banget. Nah, ini tadi nih tempat kita tewas. Wah, poin kita 200.000 loh, banyak banget. Kita kesini ngambil apa doang, ngambil item tadi doang. よく見つけたな。 お前それ。 Tepat-tepat ada item ya. Kita hancur-hancurin semua. Waduh, itu ada musuh lagi. Kita pancing. Sip, mati. Kita dapat trap key. Ini kayaknya musuh nih. Beneran kan hidup? Untung gak langsung nyerang tadi. Oh, ini ada lift.
Duh nih, kita pusing banget ya, muter-muter mulu. Duh nih, damage-nya gila lagi. Atau kita bentar naik lift tadi ya? Oke, kita coba naik lift aja dah. Oh, ini ada map. Bagus. Wah, oh, nggak bekerja. Buset, tinggi banget ternyata. Kita kok balik lagi ke sini ya? Bentar. Gue pusing nih muter-muter kalau tempatnya gini. Ini kok nggak bisa ya? Device not work. Ini ada, duh, jalurnya banyak banget lagi. Oh, ini ada anak buat naik ke atas ya. Go Argent World Key. Kita cuma ngambil kunci doang tadi ya. Kita berarti ke sini. Oh, kuncinya buat buka pintu yang depan. Ada pintu lagi tuh. Wah, keroyokan nih, keroyokan. Wah.
Oh, bagus. Kita kok nggak lihat safe-safean ya tempat safe? Kita cuma muter-muter doang dari tadi nih. Cuma atas bawah gitu doang. Tempatnya nggak lebar tapi tinggi doang. Safe. Naik turun terus kita. Oh, ini ada lift lagi. Kita turun ya. Oh, ada tempat save. Oh, lewat sini bukannya. Oh, kita bisa level up banyak nih. Dua level kayaknya bisa nih level up. Oh iya bener. Oh, ini boss battle. Bentar. Kita bisa naik ke atas lagi nggak ya? Turun ya, nggak bisa naik lagi. Kebetulan bisa naik lagi. Oke, kita bakal lawan boss battle aja ya. Ih, itu ada siapa? Oh, itu dia ke sana tuh yang kita kejar-kejar ya. Si Mudo. Mudo apa siapa? Mido. Kandou no saikai to iitai tokoro da ga. Ainiku isoide iru no de ne. Oh, dibangun, dibangkitkan ya ini ya yang mati tadi di samping kanan kiri. Kagadattakana. Watashi no yōi shita Oodle no wajii wa. Anta no jikken tai datta tte koto.
ここにいたロストも全部ゲドウが。さあメインディッシュの登場だ。Oh, kita lawan dua orang sekaligus, dua bos langsung. Zonbun ni ajiwai. Kita lawan dua orang langsung nih. Kita lawan yang mana nih? Oh, bajikur nih gendut. Jatuh, bagus. Dia kemana? Yuk, jangan ngebul-ngebul situ ya. Ah, dua lawan dua aja, satu lawan satu aja. Susah nih bener posnya. Aduh mati. Lagi kok. Ini musuhnya di belakang lu lu. Cokok belakang lu. Aduh mati. Oh, nyawa kita udah habis ya. Ah, mati satu. Nah, tinggal satu doang. Mati dong. Kita dapat S Blood sama Burning Disaster, senjata baru ya. Oke, kita kejar si Mido.
ke depan sana. そこまでだ。 Mido. まったく 諦めの悪い。 貴様の目的は何だ。 クイーンを復活させて 何を企んでいる。 クイーンの復活。 何がおかしい。十分にデータは得た。Aku sudah mengumpulkan cukup data. Aku tidak perlu menggunakan apa. どうして? 考えたことはないか? なぜ自分たちが生み出されたのか? なぜレブナントが 人ならざる力を手に入れることになったのか? なぜって? 暴走してしまったクイーンを止めるために。 忘れてしまったのか? あの大崩壊の日を。 大崩壊をもたらした化け物どもを。 レブナントもクイーンも 化け物どもを駆逐するために生み出された。 しかしその進化は未だ道半ば。 グレゴリオが無様に変貌する姿をこの目で見てやりたかったが仕方がない。 Apa kita ngelawan dia? お前たちに見せてやろう。 Lawan Mido? Kayaknya sih enggak, masa double post kayak gitu. Kenapa dia bunuh pengawalnya sendiri? Oh, jadi itu. Gerbang sudah terbuka. Muncul apa nih? Jadi monster orang yang tadi. Apa-apa. Oh, kita langsung ke base camp. Oh, ini enggak deh. Gue pikir langsung balik. Oh, ada sesuatu di luar.
Oh, kayaknya ini mendekati akhir akhir cerita ya. Bentar lagi mau tamat kayaknya nih gamenya. Kabut merah menghilang. Apa kita bisa keluar dan kita bisa pergi? Apaan? Apa ini? Ini siapa yang pada jadi monster? Tuh ada lagi kabut merahnya. Oh, kita lihat dari layar ya. Kiri ga kie nai. Kabutnya tidak menghilang. Masaka taeta というのか ano kazu no shingai ni. Shinizu. Kono te de todome yo. まだわからないのか。お前たちもその目で見ただろう。外の世界にはびこるあらゆるものを食らう化け物の姿を。あの存在がレヴナントのさらなる力の糧となる。進化こそが至上の命題、主としての使命であり望みなのだ。愚かなグレゴリオはそのことを理解できず、赤い霧という檻を作り、研究を凍結して殻に閉じこもってしまった。檻の中の脆弱な化け物を駆逐しただけで慢心し、進化の歩みを止めてしまうとは何たる不幸。その結果、化け物は悠々と進化を続け、やがてレヴナントをも超越した脅威へと変貌を遂げたのだ。知る由もないだろう。赤い霧という檻がいつしか外の脅威からお前たちレヴナントを守る防壁に変化していたことを。お前たちはグレゴリオに守られていたのだよ。全くの偽善、ヘドが出る。さあ、もうゆりかごは必要ないだろう。共に進化の階段を登ろうではないか。そのためにさらに多くの命を犠牲にするつもりかよ。そんなこと許されるはずがない。進化の速度についてこれない劣等に生きている価値などない。ざれ言を止めてみせる。
今を必死に生きている皆の努力を、継承者たちの覚悟、無駄にはしない。Oh, kita lawan si Mido nih ya. Oh, kita lawan lagi ya. Okay, kita lawan dia. Okay, 2 lawan 1 lagi nih. Yang penting gak kayak tadi lah, tadi susah 2 lawan 2. Oh, jatuh dia. Ini apa lagi? Aduh. Yuh, mati bentar lagi. Ah, udah terlalu susah kayak tadi ya. Tadi waktu yang 2 lawan 2 susah banget. Sialan. Kita memang ahli cak royokan tuh. Kalau 1 lawan 1, oke. Gak ada ahli. Orang Indonesia keroyokan senangnya sih. Wah, mati dia. Kita tinggal ngalahin yang raja tadi kayaknya ya. Yang di cutscene tadi. Akai kiri no jōkyō o miru kagiri, Silver wa bōsō magiwa no shōkou jōtai ni aru to kangaete machigai nai darō. Demo, osoraku wa jikan no mondai. Bōsō o tomeru hōhō wa nai no. わかっているの。確かにあなたならシルバの侵害を受け継ぐことができるかもしれない。でもそれはつまりシルバの意志を継ぐということでもあるの。世界を維持するためには赤い霧が必要だ。永遠とも言える時間を。Oke, kita tinggal masuk ke gerbang itu kayaknya ya. Buat pos terakhir apa gimana? Ingatlah, kamu itu tidak sendirian. Karakter kita tinggi banget ya. Gak bisa diubah ukuran tingginya jadi. その重たそうな荷物、俺にも背負わせてくれよ。共に戦おう。
Oke, kita kayaknya harus maju ke depan ya, tapi kayaknya kita save dulu aja di belakang lah. Dan kayaknya sih untuk videonya bakal aku udahi dulu sampai di sini ya. Udah lumayan lama nih soalnya. Ini juga udah selesai state kali ini ya, state ini, area ini. Mana tempat save-nya? Tinggi banget, jauh banget. Oke, kayaknya untuk videonya saya sudah dulu sampai di sini ya. Semuanya, makasih yang udah nonton ya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke.